Polis Terengganu mengingatkan orang termasuk pertubuhan bukan kerajaan dari zon merah COVID-19 tidak digalakkan datang ke Terengganu untuk menghantar bantuan kepada mangsa banjir. Bukan sahaja mangsa banjir yang terkesan dengan situasi banjir yang melanda Kelantan ketika ini. Penduduk di pesisir pantai juga turut berkongsi kebimbangan. Sebuah kompleks mahkamah baru yang dianggarkan bernilai RM30 juta menempatkan mahkamah magistrat dan mahkamah session bakal dibina di Sit Kedah. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.